Sebuah peristiwa badai angin kencang melanda wilayah Singosari Kabupaten Malang pada tanggal 31 Desember tahun 2021 kemarin. Sedikitnya 16 rumah warga di Dusun Kerajaan Lor, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, harus porak-poranda akibat diterjang angin kencang sekitar pukul 2:30 sore waktu setempat. Kostrat Singosari Lur, badai, hancur kabeh kolami. Terlihat dalam video, angin kencang itu menerpa apa saja yang dilewatinya termasuk pepohonan hingga bangunan-bangunan di sekitar. Akibatnya, beberapa properti warga rusak hingga hilang karena tak mampu menahan kuatnya angin. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang mengatakan, hujan lebat itu mengakibatkan setidaknya 16 rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap. Meski rumah rusak, namun warga tidak sampai mengungsi karena kerusakan rata-rata masih dapat dihuni. Sementara dari BPBD Malang, saat ini rencananya akan dropping logistik seperti halnya terpal dan sebagainya guna menutup genteng warga untuk sementara waktu. Wis, buyar, gak mancing. Pancingnya maut kabeh. Wis. Ya Allah, deh anginnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim.